Hello guys, ni Kakume. Hari ni aku nak review pen favourite aku, Lamy Safari. Aku dah guna pen ni, bukan pen yang ni lah. Aku dah guna Lamy Safari ni dah lama dah, since 2012. Tapi exclusively pakai fountain pen sejak 3-4 tahun lepas lah. Kenapa aku decide nak tukar kepada fountain pen? Sebab aku rasa pen aku selalu hilang. Ballpoint aku beli 50, sebulan tu hilang 50 batang. Lepas tu aku decided pakai fountain pen lebih jimat pada poket in the long run. Sebab semua orang tengok fountain pen, dia orang akan rasa macam tak nak curi, sebab apa ni, nampak scary sikit lah nak pakai. Tapi aku macam sebenarnya tak scary pun. Fountain pen aku rasa eco-friendly satu hal, dua sangat senang, tiga kalau kau banyak menulis, aku rasa fountain pen adalah pen terbaik untuk korang. Sebab memang dibuat untuk penulisan. So kalau kau dah start guna fountain pen, bila kau menulis memang ballpoint tu kau pandai tepi lah. Sebab dia memang sangat smooth dan dia sangat macam effortless writing. Penulisan bila kau menulis tangan tu dia macam sangat effortless lah. Okay, yang ini adalah model Lamy Safari. Yang ni pen aku baru beli bulan 10 hari tu, sebab aku punya pen lama tu hilang. Pen ni aku beli daripada Stickerific. Waktu tu dia ada sale 10% aku rasa, tak salah. Rasanya harga asal dia dalam RM119 kalau tak salah. Tapi kau boleh check lah website diorang. So pen ni waktu aku beli, mula-mula sekali beli tahun 2012, pen ni harga dia RM76. Aku beli kat kedai bookshop biasa lah dekat Melaka. Lepas tu aku hilangkan pen tu. Tahniah. So ni pen yang keempat model Lamy Safari yang aku beli, sebab tiga hilang. So kau bayangkan betapa macam aku memang sukalah pen Lamy Safari ni. Walaupun hilang banyak kali pun aku sanggup bazirkan duit beli yang lagi. Kenapa aku suka Lamy Safari ni? Sebab dia antara pen yang entry level. Tapi kalau kau dah pakai lama pun kau still suka pen ni. Sebab dia sedap. Dia badan dia ringan. Sebab dia the whole satu badan ni plastik sebenarnya. Lepas tu tak berat sangat. Lepas tu tak mahal sangat, tak murah sangat. Lepas tu bila nak menulis pun dia just nice lah. So yang ni full, ini lupa bentuk Lamy Safari lah. Kalau siapa yang tak pernah tengok, saiz dia kecil je. Tak adalah kecil, okay lah saiz dia. From end to apa ni, end to end dalam 14cm lebih kurang macam tu. Lepas tu bila buka, aku beli yang ni fine nib. Tapi masalah ni ialah macam ni lah, nib dia kadang-kadang dia leaking macam ni. So kalau aku pakai pen memang staining sikit lah. Tapi aku tak kisah sangat lah. Ni tak nampak fine nib dia. Okay, so bila kau nak pakai, actually kalau aku lah, kalau aku guna, aku akan buka macam ni, cap it like this. Lepas tu baru aku akan start menulis lah. Okay, yang dia punya nib ni removable. So kau boleh tukar. Kalau macam kau beli fine, lepas tu kau tak suka, kau boleh pergi kedai, kau pergi cari nib medium ke apa. Lepas tu kau boleh cabut je. Alamak. Okay, cabut. Lepas tu boleh tukar yang lain. So macam customizable lah. Lepas tu yang bestnya dia juga ada left handed nib lah. Aku right handed, so aku tak payah tukar, tak beli nib khusus. So yang ni memang nib untuk right handed lah. Left handed nib pun ada, ada klik aku ada. So yang ni badan dia, tengok cap dia, pop macam ni. Dan kau tulis. Then ni boleh screw, unscrew. Kau tengok, ni converter yang sekarang ni dah ada ink lah. Dan aku tunjuk satu lagi yang tak ada ink. Okay, yang ni special edition Lamy, sebab dia warna pastel green. Dia punya basic color tak banyak. Basic color dia ada putih, merah, biru gelap and kuning. Tapi yang bestnya Lamy Safari ni, sebab dia dah lama sangat, so dia every year dia akan ada keluar warna-warna yang menarik lah. So kau boleh, kau tak
macam kau pergi kedai, kau nak beli pun, nak cari benda yang sama dengan orang lain tu pun unlikely lah. Kau boleh beli warna purple, dark purple, ada warna pink. Hari tu aku nampak ada lime green. Yang ni model yang petrol tu. Yang ni warna coklat. Ada satu lagi warna hijau gelap. Tapi aku dah selamat dah benda ni. Yang ini nib dia adalah medium. Tengok DM. So sama juga boleh detach. And then yang ni tak ada ink. Okay. Ni converter yang dah kosong lah. Converter dia bila kau beli pen, dia akan datang yang converter dan dia akan datang dengan satu cartridge. Selalunya dia akan bagi warna biru lah cartridge. So kalau kau jenis yang macam aku, aku tak suka pen warna biru. Aku akan cari yang hitam juga. Okay. Kalau kau tak nak pakai apa ni converter, kau boleh pakai cartridge dia. Cartridge dia pun senang nak cari juga. Mana-mana supermarket pun ada. Ni cartridge dia. So nak masukkan cartridge dia senang je. Kau just masukkan. Letakkan je. Lepas tu masukkan pen. Lepas tu dah boleh tulis dah. Tapi aku memang tak suka guna cartridge lah. Sebab aku rasa dia membazir. Sebab bila cartridge habis, kau kena beli cartridge baru. Kalau ink, kau at least beli botol ink lah. Lepas tu kau boleh tukar macam-macam warna. So fountain pen yang best sebab ink dia macam color. Okay, yang ini medium nib. Okay, sekejap eh. Ni colour dia masih lagi macam biru campur hitam. Sebab previously aku letak warna biru, warna hitam. So bila ink biru tu dia keluar, dia akan nampak warna dia macam biru gelap sikit lah. So akan ambil masa beberapa kali tulis baru dia akan tukar jadi warna biru. Cara yang paling, kalau kau nak cepat keluar colour tu, kau kena basuh lah. Ni warna biru, ni medium nib. And then yang pen yang tadi ni, ini memang aku pakai ready kat kerja. Yang ni fine nib. So kau boleh tengok lah beza dia punya ketebalan tulisan. Aku personally suka fine nib sebab dia sesuai dengan handwriting aku. Contohnya macam tulis ni. Aku tak suka sangat medium nib sebab dia macam tebal. So satu lagi yang bestnya pasal Lamy Safari ni, dia ada tempat dia tunjuk kat mana kau patut pegang pen. So yang ni macam dia ada tempat untuk letak. And then dia memang rasa macam natural lah. Kalau letak tangan dekat situ, lepas tu kau tulis, macam best lah. Scratch dia okay. Dia punya ink flow pun smooth. Lepas tu yang yelah mbak aku kata tadi, benda ni interchangeable lah dia punya nib dia tu. Tengok yang ni. Ini ada. Kalau kau ada banyak, kau boleh lah tukar-tukar ni macam tu. Lepas tu satu lagi, kau kena hati-hati kalau pakai Safari ni. Cap ni walaupun dia macam, kau rasa macam dia kukuh kan, klik. Tapi bila kau gantung dekat kau punya lanyard ke apa, yang ni boleh jatuh. Sebab dia sebenarnya tak ketat sangat dia punya grip ni. Lepas tu bila aku tulis, aku akan tulis macam ni. Aku suka sebab dia ada counterweight. Dia berat dia cantik lah dia punya counterweight tu. So bila tulis pun rasa selesa. Macam ni. Okay, untuk aku punya day to day ink, aku pakai brand ni, Noodler's ink, daripada yang Bulletproof. So macam kau boleh nampak dekat dia punya ni, dia tulis Eternal Black Ink, Bulletproof from Cellulose Paper, Washes off Plastic with Water. So basically yang ni tak macam kebanyakan water-based fountain pen ink. Yang ni dia lepas dia kering, bila kena air dia tak run, dia tak hilang. Kalau macam setengah pen tu, kebanyakan ink bila kau dah tulis atas kertas, dia dah kering. Lepas tu bila kau kertas kau kena air, dia akan fade, dia akan hilang lah. Maksudnya dia tak ni. Tapi kalau untuk Noodler's ink ni, dia tak hilang. So aku suka. Lepas tu dia tembus, dia tak tembus sangat. Tapi kau kena cari paper yang tak bulu-bulu lah. Bila berbulu memang dia punya bloat dia tu, tepi tu memang dahsyat lah. So tu saja.
aku punya first video pasal fountain pen. Aku ada banyak pen sebenarnya. Daripada pen mahal tu pen murah lah. Beli. Maybe aku akan buat next video lah untuk pen review. Okay, thank you. Bye.